السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه ومن إلى يوم الدين أما <بَعَى> Pemirsa Sinpo TV yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Rasulullah SAW pernah memberikan sebuah wasiat. Wasiat yang memiliki nilai yang tinggi. Wasiat yang memiliki kedudukan yang sangat amat agung. Wasiat ini Rasulullah SAW sampaikan kepada sahabatnya yang ia cintai yang bernama Muaz bin Jabal. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud An Muaz radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an sesungguhnya

Begitu kecintaannya Rasulullah kepada Muaz, Rasulullah memberikan sebuah pesan yang berharga yang nilainya lebih tinggi daripada dunia dan seisinya. Saya mencoba memahami konteks hadis ini ketika Rasulullah memberikan wasiat kepada orang yang ia cintai. Muaz pun memberikan wasiat ini kepada para sahabat-sahabatnya dan yang patut kita syukuri bahwa hadis ini, wasiat ini 1400 tahun yang lalu telah sampailah kepada kita. Alhamdulillah atas izin Allah, wasiat dari Rasulullah sampai kepada kita. Fakal, maka Rasulullah SAW bersabda, Usika ya Mu'az, aku mewasiatkan kepadamu, wahai Mu'az, La tada'anna fi duburi takul aku mewasiatkan kepada muai Mu janganlah engkau meninggalkan selesai habis solat mengucapkan beberapa ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan doa ini dibaca sebelum salam akan tapi ada yang berpendapat yang kedua doa ini dibaca setelah salam apa itu doanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati Ya Allah, Aku memohon pertolongan kepadamu untuk senantiasa berzikir kepadamu. Mengingatmu tidak lalai, tidak luput. Hati dan lisan ini selalu berzikir mengingat Allah. Baik dalam keadaan berdiri. Kiaman, dan wa'ala junubihim. Baik dalam berdiri, duduk maupun berbaring. Baik kita dalam kondisi di kantor, terus mengingat Allah. Bukankah Allah berfirman, Allah bizikrillah, tatmainul ketahuilah hanya dengan berzikir mengingat Allah hati ini menjadi tenang hati ini menjadi tenang terang. lalu poin yang kedua wasyukrika untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita tidak mudah mengeluh tidak mudah berputus asa tidak mudah berkeluh kesah Allah Subhanahu wa taala berfirman la in syakartum la azidannakum wa in kafartum in azabi asyadid barang siapa yang bersyukur kepada aku kata Allah akan aku tambah nikmat itu wa in kafartum ingat apabila kita mensyuk apa kita apabila kita kufur atas nikmat yang Allah berikan in azabi la syadid lalu poin yang ketiga hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Muaz wa husni ibadatik untuk senantiasa berzik, untuk senantiasa untuk bisa beribadah dengan baik. Wah, seni ibadah. Ibadah yang makbul. Ibadah yang diterima. Ibadah yang Allah ridhoi. Ibadah yang sesuai dengan tuntunan-tuntunan Rasul. Pemirsa Sinpo TV yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Betapapun hebatnya kita, ketika kita bisa melakukan sebuah zikir, sebuah bersyukur kepada Allah, beribadah dengan baik. Tapi, kalau itu tidak pernah ditolong, tapi kalau itu tidak pernah Allah memberikan pertolongan, izin dari Allah, kemampuan dari Allah, kekuatan dari Allah, kemudahan dari Allah, tidak akan mampu manusia. Sekarang kurang banyak apa masjid-masjid yang ada di Indonesia? Masjid yang terdekat, musolah terdekat dari rumah-rumah kita. Kita bisa kesana. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan Betapa berat kaki ini melangkahkan ke masjid Apalagi sholat-sholat subuh Yang Allah saksikan dengan para malaikatnya Pemirsa Sinfo TV yang berbahagia Bahwa ini semua adalah pertolongan dari Allah Tidak akan pernah bisa kalau kita tidak pernah meminta pertolongan kepada Allah. Untuk itu, wasiat yang begitu berharga, yang begitu memiliki nilai yang amat agung, kita dawamkan, kita laksanakan. Karena Rasulullah mencintai Mu'az, Mu'az pun menyampaikan. Jika kita ingin dicintai Allah Rasulullah, maka jalankanlah apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah. Wallahu alam bisawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal-amal amal ibadah soleh kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.